luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, ya. Bisa nggak itu? Bisa? Bisa ya. Oke, coba langsung ya dibarengin. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes! Nah, walaupun kita tentunya bu, tidurnya ada alat pelindungnya, tapi tetap kita semangat, betul? Betul. Semangat untuk menjadi yang terbaik. Walaupun tentunya kita berada di sini, betul nggak? Betul. Ya, kita juga semangat jauh-jauh ya. Iya. Dari Bekasi datang kemari dengan memakai mobil. Sampai di sini. Betul nggak? Betul. Iya, tepuk tangan buat kita semuanya. Bu, tentunya tidak hanya ngedong nih. Nanti ada yang mau bermain musik. Oh, sip. Kan, sip ya. Iya, nanti dikenalin. Siapa di sini yang suka nyanyi? Semuanya. Wah, di belakang, sini belakang. Kita nyanyi. Boleh. Iya. Baik, sekarang kalian ingin bercerita. Karena di tempat ini kita selalu banyak orang, terus makan selalu kertasnya atau plastiknya selalu swing. Mana tuh, Bu? Bu, ada di situ. Itu disebutnya apa? Buang sampah sembarangan. Jadi kita harus menjaganya. Berarti harus buang sampah ke tempatnya. Nah, apa bu? Ke temannya. Jangan sampai ke teman ibu, ya. Gitu. Baik. Satu cerita. Kalian bawa sesuatu. Ceritanya ini. Neng 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 neng. Iya. Halo, mau kenalan? Mau kenalan? Dengan siapa ini? Yuk kita kenalan. Ayo kamu perkenalkan. Siapa kamu? Ayo kenalan, jangan malu-malu. Aku kenalan dong. Nah, iya kan? Baik, yuk kita kenalan. Kamu jangan malu-malu. Kenalkan diri kamu. Kepanjangan namanya. Siapa namanya? Siapa namanya? Kepanjangan ya. Oh iya. Depannya. Iya. Neng ya. Cari sini. Eh, nama aku adalah Yusri. Siapa? Rebecca. Namanya Rebecca. Ya enggak apa-apa ya. Baik. Nah, ternyata si Rebecca juga tidak sendirian. Parian. Yap. Sama nama jangan Rebecca. Saha tuh? Sok, sama saha namanya. Ois. Jadi meren namanya itu Rebecca Ois. Iya. Mangga, mangga, mangga. So. Nah. Silakan. Yang habis ngaji yuk. Yang habis ngaji ya? Iya, baru datang Pak habis ngaji. Oh, sudah ya. Nah, sembari baca tadi udah tentunya sekarang kita bercerita. Tetapi ternyata si Rebecca juga tidak sendirian. Mau tahu temennya enggak? Tahu. Enggak? Yuk kita panggil Rebecca Eis. 1, 2, 3. Rebecca Eis. Mana temenmu? Mana temenmu? Mana? Mana? Lihat ke kiri. Salah siapa ya? Mana kiri? Sana. Kalau kamu ke sono, kalau kamu ke sini. Lihat ke kanan. Iya. Lihat ke depan. Mana ya teman Rebecca itu mana ya? Kantong. Hah? Di kantong, banyak itu di kantong. Coba kita panggil teman Rebecca. Teman Rebecca. Sini dong. Sini dong. Hop, mana? Ganti baju. Siapa ini ya? Hah? Ada dua. Berarti si Rebecca sama ini ya? Iya. Tapi si Rebecca kemana tadi? Di bawah. Di bawah? Benar. Benar. Benar si Rebecca di bawah? Benar. Kita noong sih. Benar si Rebecca ada di bawah? Benar. Ya udah kita cari si Rebecca di bawah. Di bawah. Di bawah.
Oh, di bawah rok. Ya udah, baru saja ditinggalin sama si Rebecca segitu aja udah rindu ya, Sep ya. Ya. Aduh, ya udah kita panggil Rebecca. Rebecca. Di tukang. Yuk kita cari si Rebecca di tukang. Iya, boneka itu. Oh, gitu. Wah, udah ketahuan. Ya udah panggil 1 2 3 yang kencang. Rebecca. Makanya manggilnya yang merdu. Rebecca. Rebecca. Sini dong. Sini dong. Yuk kita belajar. Yuk kita belajar. Yuk 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 yuk. Yuk. Boleh tepuk tangan. Udah nggak perlu heran, pokoknya si Rebecca udah datang deh pokoknya ya. Tadi ada di tukang, ada di bawah, di mana. Wah, pokoknya gitu dah. Udah. Teman-teman, udah ya. Sekarang ya. Ya, depan. Nah, sekarang bukunya yang udah kebaca, ibu diambil. Iya kan? Diambil karena udah pada duduk rame. Oh iya. Boleh sebenarnya. Takutnya bukunya. Ame husu. Ya, ame husu. Oke. Duduk yang duduk. Materinya belum ya? Iya. Ada. Duduk. Duduk ya. Ayo duduk. Mau. Ya biarin Bu, biarin. Ya enggak apa-apalah kotor-kotor dikit ya. Baik, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Enggak ditanya. Deng. Enggak ada pertanyaan. Hei, di mana kita sekarang? Sekarang kita ada di mana? Di Kodim. Iya, Pak Kodim. Pak Kodimnya mana? Pak Kodim itu selalu berpetuah bahwasanya buanglah sampah pada tempatnya. Tentunya di sini ibu-ibu juga selalu begitu, bukan Ibu? Iya. Iya. Nah, diceritakan bahwasanya seekor yang sering naik pohon itu disebut apa? Tupai. Si monyet biasanya makan apa? Cayam. Apa-apa bahasa Sunda juga apa-apa. Biar ini orang-orang Bekasi pada tahu tuh ya. Nah, ternyata si monyet datang elek ke sekeng. Tuh ngerti Bu? Tahu nggak? Bu, tuh ada tahu tadinya. Elek ke sekeng itu nggak mau diem. Oh, ya. Tahu pecicilan. Ah, gitu. Si monyet makannya di tangan kanan, megang pi. Di tangan kiri megang cau. Di tangan kiri megang cau. Di tangan di kaki kiri megang cau. Lalu masuk ke mulutnya. Boleh enggak makan begitu? Boleh enggak? Berarti kalau manusia yang suka makan begitu disebut monyet. Nujuknya ke sini. Nah, si monyet makan dengan rakusnya. Rauk. Lalu daun pisang ya. Apa? Bekasnya bekas pisang apa? Kulit pisang. Habis makan dilempar.
Bum. Kena enggak? Bum. Kena enggak? Semuanya deh. Waduh. Nah, buang sampah sembarangan tuh si monyet. Berarti kalau manusia ada yang suka buang sampah sembarangan disebut monyet. Jangan buang sampah sembarangan. Di bawah ada seekor roh yang suka meloncat-loncat disebut apa? Kalau bahasa Sunda tuh bangkong keluar. Bangkongnya melikannya gede. Berwarna apa? Hijau. Oh, bangkong. Prok. Prok. Loncat-loncat. Si bangkong itu jengkel melihat kelakuan si monyet. Karena buang sampah sembarangan. Oh, monyet dasar. Kamu jangan buang-buang sampah sembarangan, atuh. Kata si monyet. Kata si kodok. Kata si monyet. Boleh nggak sih kalau dikasih tahu begitu? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Kalau dikasih tahu itu, iya, maaf tuh, ambil lagi sampahnya. Betul? Si monyet tidak mau dikasih tahu, akhirnya datanglah seekor yang suaranya begini nih. Ada yang kuntilanak, ada yang pocong katanya. Iya, itu suara kuda atau kuntilanak nggak tahu lah. Iya, pokoknya yang datangnya ini. Kuda. Si kuda ngasih tahu juga. Tapi apa yang terjadi si monyet? Terserah gua katanya. Kumaha aing? Ya. Nah, orang Bandung segitu tuh, orang Sumedang ya. Enggak boleh gitu ya. Akhirnya datang yang badannya besar, belalai panjang telinganya. Suara gajah bagaimana? Mama sapi. Iya. Datanglah seekor gajah. Jadi ngikut. Ya udah, kalau di Sumedang suara gajah itu begitu. Oh, iya. Yeah. Di Sumedang ada gajah, Bu? Ada. Di Bandung pun di Bandung. Iya. Kebun binatang. Iya, ada gajah alun. Gajah. Gesan ulun ya, teman-teman. Baik, si gajah juga begitu pula. Waduh, monyet nggak boleh begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Si monyet begitu saja nggak tahu. Dikasih tahu. Akhirnya sang raja hutan belantara datang. Siapa itu? Singa. Suaranya? Datang. Singanya manis singanya. Para warga saderek sadayana, janganlah buang sampah sembarangan. Si monyet langsung bergetar. Ya, akhirnya ketika dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali, pasti orang itu berpikir juga ya, Bu ya. Iya. Jadi kalau dikasih tahu sekali, dua kali, tidak, tiga kalinya pasti. Oke? Akhirnya si monyet jadi tahu, oh, buang sampah sembarangan itu salah. Ya. Jadi kita harus buang sampah pada sembarangan. Boleh tepuk tangan yang meriah. Jadi yang buang sampah sembarangan disebut monyet. Jangan lakukan kalau tidak mau jadi monyet. Oke, silakan kembalikan ke ibu lagi. Ya, tepuk tangan buat kami.